Apalagi kamu lagi yang telat terus. Ya lah Pak, baru 5 menit. 5 menit doang udah baju dikeluarin. Masukin, masukin. Berapi banget tuh. Udah, sana masuk. Dapat Tio lagi. pH larutan yaitu terdiri dari asam pH kurang dari 7. Sip, Pak. Yuda, kenapa kamu telat? Maaf, Pak, tadi motor saya tadi bocor, Pak. Sudahlah, alasan klasik yang kamu beri. Kamu itu sudah besar. Mau dibawa kemana masa depan kamu kalau kamu seperti ini terus? Sudah. Kerjakan soal dari Bapak. Nasional nih. Iyalah, ikut sih. Siapa tuh menang? Kan lumayan. Nah, luar latihan. Sekarang banget. Iyalah, mau kapan lagi? Habis ini tuh pelajaran patio lagi, kimia. Ntar lu mau belajarin lagi sama dia. Ah, males gua. Disuruh hitung ini, hitung itu. Udah bilang aja hari ini gua sakit. Gua itu kan lagi bolos. Mana mau dia percaya sama lo. Yuda, sini kamu. Iya, Pak, ada apa? Kamu sadar, selama ini tidak ikut pelajaran Bapak. Iya, Pak, saya sadar, tapi saya punya alasan. Sudah. Untuk kali ini akan saya laporkan kepada guru BK. Tapi, Pak. Sekarang kamu pilih. Pelajaran sekolah apa hobi kamu? Saya pilih hobi saya, Pak. Karena hobi saya cukup. Bisa. Mulai minggu besok, kamu tidak ikut pelajaran Bapak. Weh, bro. Ya, kenapa, Dad? Gue tahu kok, Yud. Semua masalah lo sama Pak Tio. Semua masalah lomba lo. Ya, lo gak usah tahu, Dad. Gue cuma mau bilang nih, Yud. Kalau emang itu yang terbaik buat lo, lo harus buktiin ke Pak Tio kalau lo bisa. Misi. Ada apa ini rame-rame? Ini loh, Pak. Ada pengumuman lomba nasional. Temen kelas kita menang juara satu loh, Pak. Oh, Yuda yang kelas kamu itu? Iya, Pak. Yuda. Oh, ada apa, Pak? Banggalah dengan dirimu sendiri. Sekalipun tidak ada yang menghargaimu. Tidak apa-apa. Kamu masih bisa menghargai dirimu sendiri, dan itu lebih dari cukup. Biarlah itu menjadi urusan mereka tentangmu. Kamu cukup diam dan buktikan. Lebih baik ada satu aksi daripada ribuan kata-kata.